Mendekati hari perkiraan lahir atau biasa disebut dengan HPL, tentu banyak ibu hamil yang merasakan kecemasan akan proses persalinan buah hatinya. Terlebih ketika bunda mengalami beberapa kondisi yang mengharuskan persalinan dilakukan secara sesar. Jika bunda harus melakukan persalinan secara sesar, nggak perlu khawatir karena kini ada metode persalinan sesar yang pemulihannya jauh lebih cepat dari persalinan sesar pada umumnya, yakni dengan metode IRAX. Salah satu layanan unggulan pada Rumah Sakit Kusuma Hospital adalah teknik operasi sesar dengan teknik IRAX. IRAX adalah Enhanced Recovery After Cesarean Surgery, di mana merupakan teknik peningkatan pemulihan pada pasien yang mengalami operasi sesar, sehingga diharapkan pada 2 jam 4 jam pertama setelah operasi pasien sudah melakukan aktivitas seperti miring kanan kiri, kemudian dilanjut dengan duduk, kemudian dengan berdiri, dan kemudian pada 6 jam kemudian pasien bisa berjalan, dan 12 jam kemudian pasien sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa merasakan nyeri setelah operasi. Dan diharapkan pada 24 jam kemudian pasien sudah bisa pulang dari rumah sakit dengan nyaman dan aman. Halo, perkenalkan nama saya Sofia, pasien dari Dr. Tati Sujiati. Awal mula saya periksa ke Kusuma Hospital Pemekasan ini, awalnya saya disuruh sesar karena sudah melahirkan 2 kali secara sesar. Dan disarankan untuk sesar lagi karena keadaan air ketuban sudah minim. Awal mulanya saya tahu metode ERAK ini dijelaskan oleh Dr. Tati Sujiati bahwa penyembuhannya itu bisa cepat dan bisa 24 jam langsung pulang. Makanya saya tertarik untuk melakukan metode ini. Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, saya merasakan metode ERAK ini sangat jauh lebih baik dari operasi sebelumnya. Karena saya 2 jam setelah operasi saya sudah bisa balik, 2 jam lagi saya sudah bisa duduk, 2 jam lagi saya sudah bisa jalan, dan 24 jam saya sudah disuruh pulang. Saya sangat puas untuk segi pelayanannya karena suster-susternya baik semua, dokternya juga baik, semuanya juga ramah, dan kebersihannya pun juga sangat bersih. Dan untuk segi makanannya di sini sangat higienis dan tentunya enak-enak. Dan ternyata operasi sesar dengan metode ERAK ini cuma ada satu-satunya di Pulau Madura, tepatnya di Kusuma Hospital di Pemekasan. Jadi saya menyarankan untuk para bumil yang belum merencanakan kelahirannya, saya sarankan untuk mencoba metode operasi sesar ini karena benar-benar mantap. Mantul!